Lahir di lereng Gunung Sindoro, tepat pada tanggal 7 Maret 1750, yaitu 5 tahun sebelum perjanjian Gianti berlangsung. Dan beliau diberi nama Raden Mas Sundoro dan beliau lahir dari permaisuri kedua Pangeran Mangkubumi. Sejak kecil Raden Mas Sundoro sudah dijodohkan dengan putri Sri Susuhunan Pakubuwono III dengan tujuan agar dua kerajaan besar ini kembali bersatu. Namun perjodohan ini gagal karena Belanda mencium strategi politik Pangeran Mangkubumi. Karena jika perjodohan Raden Mas Sundoro dan putri Susuhunan Pakubuwono III berhasil, maka akan terjadi persatuan dua kerajaan yang kuat dan hal ini bisa menjadi ancaman bagi kiprah Belanda di Pulau Jawa. Pada saat beliau menjadi putra mahkota, beliau ini sudah menaruh kebencian yang amat luar biasa pada kolonial Belanda. Bahkan beliau menyarankan kepada ayahnya, Pangeran Mangkubumi, untuk membuat sebuah benteng. Dan pada saat menjadi raja, beliau menempatkan 13 meriam di depan keraton langsung menghadap ke benteng Rustenburg. Seperti yang sudah dibahas pada episode sebelumnya, Raden Mas Sundoro ini tidak menyukai keberadaan benteng Rustenburg karena mengancam pertahanan keraton Kesultanan Yogyakarta pada saat itu. Beliau berusaha mencari cara agar bisa menggagalkan rencana pembangunan benteng Belanda tersebut. Hal itu sangat mustahil dilakukan karena pembangunan benteng Rustenburg sudah mendapatkan izin dari ayahnya yang tak lain adalah Pangeran Mangkubumi. Akhirnya, Raden Mas Sundoro mendapatkan cara untuk menghambat pembangunan benteng dengan cara membujuk para abdi dalam keraton yang sebelumnya diperintahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I untuk menyediakan kebutuhan para Belanda. Raden Mas Sundoro mempengaruhi mereka untuk tidak memberikan pasokan material atau tenaga yang dibutuhkan. Akan tetapi, niat Raden Mas Sundoro terbongkar dan Sri Sultan Hamengkubuwono I menegur putra mahkotanya tersebut. Pada masa kepemerintahan beliau, beliau ini juga mendapat masalah dari Dandelas, yaitu beliau menentang kebijakan Dandelas yang sangat merugikan Raja-Raja Jawa pada saat itu. Akibatnya, Sri Sultan Hamengkubuwono II ini dilengserkan oleh Belanda dan digantikan oleh putra mahkotanya yaitu Raden Mas Surojo, kemudian menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono III. Sikap anti-Belanda ini semakin jelas setelah penobatan Raden Mas Sundoro sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono II pada tanggal 2 April 1792. Beliau menolak tegas permintaan wakil VOC yang menuntut disejajarkan posisi duduknya di setiap acara pertemuan dengan Sultan. Tidak ada perbedaan sikap Sri Sultan Hamengkubuwono terhadap Inggris. Beliau memberikan sikap yang sama buruknya terhadap Belanda. Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono II amatlah keras, terutama pada putranya, Raden Mas Surojo. Mengingat putranya tersebut dianggap turut berperan dalam menyingkirkan dirinya dari singgasana Kesultanan tahun 1810. Pembersihan besar-besaran dilakukan setelah Raden Mas Sundoro menjadi Sultan untuk kedua kalinya, bahkan nyaris mengancam keselamatan jiwa sang putra mahkota. Pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono II menjadi raja kedua kalinya, beliau juga berinisiatif menyingkirkan Danureja II karena dianggap sebagai biang keladi masalah yang beliau hadapi dengan Dandelas, yang mengakibatkan Sri Sultan Hamengkubuwono II ini sebelumnya dilengserkan oleh Belanda pada tanggal 31 Desember 1810. Setelah Raden Mas Sundoro menjabat kembali sebagai Sultan Hamengkubuwono II, Danurejo II dibunuh di depan Siti Hinggil ketika hendak menghadiri rapat di keraton pada tanggal 28 Oktober 1811. Pada saat Belanda kalah oleh Inggris, kemudian pemerintahan Inggris di Hindia Belanda, hal ini merupakan kesempatan emas bagi Sri Sultan Hamengkubuwono untuk merebut tahtanya kembali. Kemudian Raden Mas Surojo bertempat tinggal lagi di Keraton Kadipaten. Namun sayangnya hanya bertahan 2 tahun karena pada saat Inggris berada di Yogyakarta, beliau dilengserkan kembali karena kalah atas terjadinya perang Geger Spei. Setelah dilengserkan oleh Inggris, Sri Sultan Hamengkubuwono ini dipenjara di Benteng Rustenburg dan baru beberapa bulan kemudian diasingkan ke Pulau Penang. Sedangkan kepemimpinan Yogyakarta saat itu kembali pada Raden Mas Surojo, namun hanya bertahan 2 tahun. Dan pada saat itu,
kekuasaan dikendalikan penuh oleh Inggris. Makanya banyak yang menyebut kalau Sri Sultan Hamengkubuwono III ini adalah Raja Boneka. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II, beliau menerapkan kebijakan, yaitu para bangsawan dan pejabat tinggi Keraton Yogyakarta diperkenankan memiliki kesatuan prajuritnya sendiri dan harus patuh setia kepada Sultan. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono II membutuhkan tenaga dari para kesatuan prajurit milik para bangsawan ini, mereka harus siap membantu. Pihak keraton siap menyediakan perlengkapan dan persenjataan yang diperlukan oleh masing-masing kesatuan, seperti senjata api, senjata tajam berupa keris, panah, tombak, dan lainnya. Biasanya, satu pasukan atau bregodo mempunyai sekitar 100 orang prajurit lengkap dengan senjatanya. Sri Sultan Hamengkubuwono II juga menempuh usaha lain untuk memperkuat militernya dengan menambahkan jumlah meriam yang ditempatkan di tiap tembok benteng yang tadinya 13 buah menjadi lebih dari 20 meriam. Selama beliau hidup, beliau pernah mempunyai 4 permaisuri yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Kencono Wulan, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Gusti Kanjeng Ratu Kedaton, dan Gusti Kanjeng Ratu Sultan. Dan beliau mempunyai putra-putri sebanyak 80 anak dan pernah memiliki lebih dari 20 selir. Beliau ini juga dikenal sebagai bapak atau raja pembangun pesanggrahan karena lebih dari 10 pesanggrahan pernah ada di masa kepemerintahan beliau. Dan beliau ini juga lebih sering menghabiskan hari liburnya atau plesirnya itu juga di pesanggrahan-pesanggrahan tersebut. Sri Sultan Hamengkubuwono II meninggalkan banyak peninggalan terutama di bidang karya sastra. Beliau mewariskan karya-karya heroik yang berbau pertahanan dan militer seperti Babad Nitik Ngayogya dan Babad Mangkubumi. Dua karya penting ini menceritakan perjuangan berdirinya Keraton Yogyakarta. Pada saat kepemimpinan beliau untuk ketiga kalinya, maksud saya beliau menjadi raja ketiga kalinya, beliau ini jatuh sakit kemudian meninggal pada tanggal 3 Februari 1828. Namun sayangnya beliau tidak bisa dimakamkan di makam-makam Raja Imogiri karena pada saat itu terjadi pecahnya Perang Jawa yang dikibarkan oleh Pangeran Diponegoro. Sekian untuk episode kali ini, nantikan episode kami selanjutnya. Ciao! Satu action. Lanjut. Lanjut dari permaisuri kedua Sri Sultan Hamengkubuwono III. Pada saat beliau menjadi putra mahkota, menolak masalah kesehatan pemerintahan. Terus yang selatan, ya Allah, kok dari. Ya, terus. Aku pelunjuk sangat, kok itu nih.